Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, gudang penyimpanan bahan bekas di Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar Kamis siang. Itu rumah berapa? Vira kayaknya, Tat. Vira itu. Dalam rekaman video amatir terlihat asap hitam pekat disertai api membakar gudang ban bekas di Jalan Sultan Agung, Medan Satria, Kota Bekasi, Kamis siang. Sejumlah warga terlihat panik akibat api dengan cepat membesar. Ya Allah. Mana panas? Menurut petugas damkar Kota Bekasi, api berasal dari pembakaran sampah di belakang ruko hingga merambat ke tumpukan ban bekas. Tidak kurang dari 30 menit, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Kota Bekasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa terbakarnya gudang ban bekas. Tadinya awalnya pembakaran sampah, terus merembet ke ban bekas. Buat sampah ya? Betul. Tadi sempat merambat ke tetangga-tetangganya? Enggak sempat merambat tetangga karena memang ada apa namanya tembok ya, belakangnya, jadi enggak sempat merambat. Ambil lah, dapat di kendalikan. Enggak ada korban jiwa? Enggak ada, tidak ada. Kerugian?